ada satupun manusia yang tak pernah menghadapi sebuah permasalahan. Namun di antara manusia, terkadang ada yang berbeda dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya kabar dulur, sudah salat subuh berjamaah kan? Mari istiqomahkan sholat subuh berjamaah, karena itulah sejatinya kekayaan yang tiada tertandingi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sholat subuh kita menjadi pembuka aktivitas kita di hari ini, sehingga Allah senantiasa meridhoi semua aktivitas yang akan kita lakukan dan memberikan tambahan keberkahan, kesuksesan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dulur, satu kesempatan ada seorang anak muda yang datang menemui Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajha, yang oleh Rasulullah Sayyidina Ali ini disebut atau diberi gelar sebagai Babul Ilm. Kalau Rasulullah mengatakan ana madinatul ilm wa Ali babuha. Nah, keistimewaan Sayyidina Ali ini ditunjukkan tatkala ada seorang pemuda yang datang dengan wajah yang sangat sedih, tampak raut muka yang tergambar sedang menanggung masalah, sedang menyimpan persoalan yang sangat luar biasa berat. Sehingga begitu menghadap kepada Sayyidina Ali sang Amirul Mukminin, beliau bertanya, wahai anak muda, ada apakah gerangan? Kok engkau tampak begitu lesu? Engkau tampak begitu punya banyak masalah dan sangat tergambar dari raut wajahmu sebagai orang yang sangat sedih dan susah. Dulur, apa yang terjadi kemudian? Beliau sang anak muda ini menyampaikan kepada sang Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, izinkan aku untuk mencari jawaban dari kesedihan dan tanggung jawab yang begitu berat yang menimpa. Saya punya banyak masalah, saya punya banyak problem yang aku tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Apa jawaban sang Amirul Mukminin? Beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan kepada anak muda ini, wahai anak muda, bolehkah aku bertanya tentang dua hal kepadamu? Yang anak muda ini mempersilahkan, silahkan engkau akan bertanya apa, aku akan menjawabnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pertama bertanya, wahai anak muda, jawablah, apakah ketika engkau terlahir ke dunia ini, engkau datang ke dunia ini bersama dengan masalah yang engkau tanggung ini? Kata sang pemuda ini, tidak. Terus saya bertanya satu lagi, apakah engkau besok ketika meninggalkan dunia ini dan engkau pindah ke alam lain, apakah masalah yang sedang engkau hadapi ini akan mengikutimu? Sang anak muda ini menjawab, tentu juga tidak. Nah, kata Sayyidina Ali, mengapa engkau terlalu larut dalam kesedihan dengan masalah yang ketika engkau datang ke dunia itu tidak menyertaimu, dan besok ketika engkau meninggalkan dunia itu tidak mengikutimu? Kata sang anak muda, betul wahai Amirul Mukminin, tapi inilah tanggung jawab, tapi inilah sesuatu yang sangat menyita hidupku, sehingga aku harus mencari jawabannya dan aku harus mencari solusinya. Sang Amirul Mukminin menegaskan kembali, wahai anak muda, jangan takut dengan masalah. Tanda orang hidup itu
kalau di dalam perjalanan hidupnya dia punya masalah. Dan tanda orang cerdas dan sukses adalah ketika orang hidup yang punya masalah itu mampu mencari penyelesaian yang terbaik dari setiap masalah yang dihadapinya. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajah memberikan nasihat, tataplah engkau ke langit, jauh ke langit, lebih jauh ketika engkau menatap kepada bumi. Kenapa? Karena sesungguhnya tatapan yang jauh ke langit itu menandakan engkau menatap kehidupan yang lebih panjang daripada sekedar berpikir tentang masalah yang anda hadapi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat berlindung. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak akan memberikan beban melebihi tanggung jawab dan kemampuan yang engkau miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah mengukur sejauh mana kemampuan yang engkau punya, dan Allah juga tahu sejauh mana tanggung jawab yang ketika diberikan engkau kuat untuk memikulnya. Disinilah kita belajar, disinilah kita berupaya, bahwa sekali lagi jangan terlalu takut dengan masalah, karena masalah itu sendiri menjadi pertanda bahwa kita sedang hidup. Ketika kita hidup, berarti harus berani menghadapi masalah, harus berani mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan semua hal yang kita selesaikan di dalam hidup itu adalah mengukur sejauh mana kecerdasan kita di dalam menyelesaikan persoalan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita. Dan kembalinya adalah fatawakkal 'alallah. Ketika kita sudah notok, ketika kita sudah maksimal di dalam berusaha, maka puncaknya jangan kembali kepada kekuatan kita sendiri, karena sesungguhnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada masalah yang bisa kita selesaikan tanpa di situ ikut kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya daya dan upaya. Semua daya dalam menyelesaikan masalah itu adalah daya dan upaya atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tetap optimis, semoga kita istiqomah untuk selalu menghadapi masalah dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Dan tataplah hari esok dengan tatapan yang lebih menjanjikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban kita, memberikan penyelesaian dari masalah yang kita hadapi, dan kita jangan pernah takut menghadapi masalah. Tapi jangan seringkali membikin-bikin masalah di dalam hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dan solusi seakan sudah menjadi warna dalam sebuah kehidupan. Namun yang jelas, Allah tidak akan memberikan sebuah permasalahan kepada makhluknya di luar batas kemampuannya.